Viral cara bos prank PHK karyawannya. Saat surat PHK dibaca, ternyata isinya sebuah hadiah berangkat untuk umroh. Beredar video viral cara seorang bos prank PHK karyawannya. Namun saat surat pemecatan dibaca dengan utuh, ternyata hadiahnya sebuah tiket umroh dan sekepok uang saku. Momen mengharukan tersebut terekam kamera dan viral di media sosial. Setelah diunggah di akun media sosial sang bos tersebut, di akunnya @ownerhouseofbeauty, diketahui wanita pemberi kejutan prank pada karyawan tersebut seorang pengusaha sukses dalam bidang skincare. Seorang karyawan sebagai ibu pengasuh anak dari bos tersebut nampak tak kuasa menahan kesedihan saat akan diberhentikan dari pekerjaannya setelah diberikan sebuah surat pemberhentian kerja atau PHK. Ia begitu yakin akan selesai mencari nafkah di tempat kerjanya tersebut. Namun, sang bos memberikan keyakinan untuk terus membaca surat tersebut yang diberikan bosnya. Setelah ibu pengasuh tersebut membaca dan isinya, seketika membuat sang karyawan tersenyum kaget sampai menangis. Yang awalnya benar-benar bakal dipecat melainkan diprank, dapat kejutan bakal berangkat umroh. Karena wujud terima kasih dari bosnya telah merawat dan menjaga anaknya bekerja dengan baik, sebagai dedikasi penghargaan pada karyawannya yang dianggap seperti saudara. Lalu seketika ibu tersebut langsung nangis bersujud di kaki bosnya. Tak kuasa juga, suami dari bosnya ikut terharu, ikut menangis melihat momen ini. Momen haru dalam video viral tersebut sontak dikomentari netizen dengan berbagai tanggapan. Ya Allah, saya terharu bunda, sehat selalu buat bunda dan keluarganya. Insya Allah aku juga lagi nabung hasil ngojek. Semoga aku jadi tamu Allah, semoga bisa niru mbaknya jadi orang yang sukses, baik pula. Komentar salah satu akun.